Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana srah lana sudurana wa yajjalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirruhuma wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini, amin. Ayat yang ke 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Artinya, la tusallu, janganlah kamu sholat. Ini menggunakan bahasa mubalaghah. Mendekatinya saja enggak boleh, apalagi mengerjakannya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Maknanya jangan kalian sholat wa antum sukara, padahal kalian mabuk. Minas syarobi, dari karena minuman. Lianna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya sebab turunnya ayat ini adalah sholat berjamaah pada saat mabuk. Salat berjamaah pada saat mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Bi antasihu, dengan bahwa kalian telah sembuh dari mabuk. Wala junuban, dan juga jangan kalian mendekati salat dalam keadaan junub. Adakala bi ilajin, dengan memasukkan hasafah ke dalam faraj, atau dengan inzal, keluar mani. I'rabnya wa nasbuhu 'alal hal, nasabnya junuban itu dengan i'rab hal. Dia kata-kata junub bisa digunakan untuk tunggal, anta junub. Bisa juga digunakan untuk tasniah, antuma junub. Bisa juga untuk jamak, wa antum junuba. Illa abiri sabila, kecuali melewati jalan. Mujtazi sabila, melewati jalan, artinya musafirin, orang-orang musafir. Hatta tautasilu, sehingga kalian mandi. Jadi tidak boleh sholat dalam keadaan junub sampai mandi. Falakum antusallu,
maka boleh bagi kalian untuk sholat kalau sudah mandi. Istisna'ul musafir li'annalu hukman akhara sayati, pengecualian orang musafir ila abiri sabila, kecuali yang melewati jalan, artinya musafir-musafir dikecualikan karena baginya musafir ada hukum yang lain. Sayati nanti akan dijelaskan. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua adalah wakila yang dimaksudkan dengan illa abiri sabilin. Sabila atau sabilin? Sabilin. Kok sabila sini? Itu sabila. Nah, ini kitabnya salah satu. Biasanya kalau sabila bikin dua kiraat. Kalau segi tajwid, maaf, di segi nausorof boleh-boleh saja. Abiri sabilin, kecuali orang-orang yang melewati jalan. Dakain, dakain. Wakilah pendapat yang kedua, al-muradu yang dimaksudkan adalah an-nahyu an-kurbani mawadi'is salat, larangan dari mendekati tempat-tempat salat, artinya masjid-masjid. Illa kecuali uburaha min ghairi maqsin, melintasinya tempat salat dari tanpa menetap. Ini penafsiran kedua. Sehingga tidak salah ketika kita berdalil dengan ayat ini bahasanya orang junub enggak boleh masuk masjid. Orang junub enggak boleh menetap dalam masjid. Kalau sekedar lewat boleh. Sekedar melintasi. Wa in kuntum mardha, dan jika adalah kalian orang-orang sakit, maradan, akan sakit yaduruhul ma'u, yang membahayakan akannya seseorang oleh air. Sakit yang membahayakan akannya seseorang oleh memakai air. Sakit yang enggak boleh kena air. Au ala safarin, atau di atas sebuah perjalanan. Artinya musafirin, hal keadaan kalian musafir. Wa antum junubun au muhdithun, padahal kalian sedang junub atau berhadas. Au jaa ahadum minkumul ghaib, atau datang oleh salah seorang kalian, atau datang oleh salah seorang kalian minal ghaib, daripada WC, datang dari WC. Ghaid itu adalah makanul mu'addu li qada'il hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajat, itu namanya ghaid. Itu mana aslinya. Kemudian terjadi pergeseran makna dari tempat qada hajat ke ma kharaja min, sesuatu yang keluar dari karena qada hajat. Artinya ahdasa, berhadas. Aula mastumun nisa'a, dalam satu kira'ah dengan alif, dengan tanpa alif. Aula mastumun nisa'a,
Wakilahuma, kedua-duanya, baik pakai alif lamastumun nisa'a atau tanpa alif lamastumun nisa'a, itu dengan mana lamsi, menyentuh. Wahual habsu bil yad, yaitu menyentuh dengan tangan. Ini dalil mazhab Imam Syafi'i, batal wudhu dengan menyentuh wanita. Karena kalau ada kiraat mengatakan lamastum, itu ada dua makna. Satu, menyentuh dengan tangan. Yang kedua, jima. Lamastum. Tapi kalau maknanya jima, itu sudah masuk dalam ayat di atas, junuban. Ada juga kiraat mengatakan lamastum, itu menyentuh dengan tangan, kalau lahnya enggak panjang. Tapi di sini, kalaupun kiraahnya lamastum atau lamastum, maknanya tetap menyentuh dengan tangan. Karena kalau kita terjemahkan jima, akan semakna dengan ayat sebelumnya, junuban. Qalahu Ibnu Umar, mengatakan akannya penafsiran tersebut oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, dan di atasnya lah Imam Syafi'i. Berdasarkan itulah Imam Syafi'i mengatakan batal wudhu bersentuhan laki-laki dan wanita. Wa ulhiqa bi al-habsu bi baqil basharah, dan disamakan hukum dengannya menyentuh dengan tangan, akan bersentuhan dengan seluruh kulit. Disamakan hukum dengannya menyentuh dengan telapak tangan, yaitu menyentuh dengan seluruh kulit. Menyentuh dengan dagu, menyentuh dengan kulit tangan, kulit kaki, telapak kaki, keinjak kaki wanita, batal wudhu. Sedangkan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dianya lamastum, maknanya adalah jima. Sehingga ada ulama yang berfatwa, mazhab Imam Maliki diantaranya, tidak batal wudhu bersentuhan dengan wanita, karena beliau mengambil penafsiran lamastumun nisa, maknanya jima. Berdasarkan penafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi Imam Syafi'i mengambil mana lamastum, maknanya menyentuh dengan tangan, mengambil penafsiran Sayyidina Abdullah bin Umar. Bi ayyihima iktadaitum ihtadaitum, mana saja dari dua sahabat itu kalian ikuti, kalian akan terpetunjuk. Okay. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak menemukan air. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak menemukan air. Tatatoharu nabihi, yang kalian bersuci dengannya air untuk sholat. Ba'dat tolabi, setelah dicari. Wataftisi, dan diperiksa. Wahua, dan dianya kata-kata falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, itu roji'un ila ma'adal mardha, kembali kepada selain orang sakit. Kembali kepada selain orang sakit. Kalau orang sakit bukan masalah enggak ketemu air, enggak boleh pakai air. Nah, yang lainnya itu baru tidak ketemu air. Apa solusinya? Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Di sini ada dua penafsiran ulama tentang lamastum. Satu, Sayyidina Abdullah bin Umar menyentuh dengan tangan,
Yang satu Sayyidina Abdullah bin Abbas menyentuh atau jima. Dari dua penafsiran tersebut, maka Imam Syafi'i mengambil dengan yang paling aman. Yang paling aman. Apa yang paling aman? Menafsirkan dengan makna bersentuhan dengan tangan. Bersentuhan, menyentuh wanita dengan tangan, itu kalaulah itu hukumnya tidak batal wudu di akhirat, maka tidak ada salah bagi orang yang menyentuh wanita wudu lagi. Tapi kalau nanti benar penafsirannya, memang bersentuhan dengan tangan itu maksud Allah, bukan jima, bagaimana nasib sholat seseorang dengan wudu yang setelah wudu dia nyentuh wanita? Enggak aman. Kalau mananya jima, aman dia. Kalau mananya nyentuh dengan tangan, enggak aman dia. Karena dia sudah menyentuh. Menurut hukum Allah batal. Dia enggak mananya jima. Ternyata nyentuh dengan tangan. Maka Imam Syafi'i ambil yang berhati-hati. Pertama, al-ihtiyat minat tuqa. Hati-hati itu bagian daripada wattaqis subhat. Hindari perkara yang remang-remang. Kemudian apa lagi? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang enggak ragu-ragu. Apa lagi? Ajrukum alal fatwa, ajrukum alal nar. Paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Mendingan ambil yang lebih selamat. Nah, itu konsep. Yang lebih selamat. Maka fatwakanlah menyentuh wanita dengan tangan. Wanita yang tidak mahram, wudu akan batal. Fatwa ini akan selamat. Nah, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian kalau sekiranya kalian sakit tidak boleh memakai air. Bertayamumlah kalian kalau sekiranya dalam perjalanan kalian berjunub atau berhadas tidak dapat air. Bertayamumlah kalian ketika kalian berhadas pulang dari WC atau bersentuhan dengan wanita lalu tidak dapat air. Apa makna tayamum? Uqsudu ba'da dukhulil waqti. Cari olehmu, bermaksudlah kamu setelah masuk waktu. So'idan, apa yang disuruh cari? So'idan tayyiba. Apa penafsirannya? Turaban tahira, tanah yang suci. Bahkan ulama Syafi'iyah menafsirkan turaban tahura, tanah yang suci mensucikan. Tanah yang suci. Pertama tanah, yang kedua suci. Apakah debu yang ada di jendela mobil itu tanah? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah debu itu suci? Yang di kaca mobil? Kemungkinan besar tidak. Apakah ada debu di kursi mobil? Enggak ada. Lalu kenapa tanya momen tempel saja? Tanya ke kitab, jendela mobil, ke mobil, ke punggung kawan, ke kardus yang dibawa. Siapa punya mazhab begituan? Enggak ada mazhab yang manapun yang membolehkan hal itu. Itu mazhab orang buat sendiri. Mazhab dia buat sendiri. Lihat ayatnya.
Fatayammamu sa'idan tayyiba, bermaksudlah kalian mencari tanah yang suci mensucikan. Fadribu bihi darbatain, pukulkan oleh kalian dengannya tanah dua kali pukulan. Nah, ambil tanah yang debu yang sudah kita siapkan dalam botol, kemudian kita ambil tisu dalam perjalanan. Prakteknya begini, ambil tisu, di sini cukup untuk dua telapak tangan. Kemudian kita cari debu kita mana. Ada botol kecil saja. Apalagi yang pas yang kayak sambal lado itu. Tiga putar gini. Nah, tepuk. Ah, itu sekali itu. Ketika mau ngangkat, niat aku tayamum ganti wudhu. Nah, wudhu dalam hati, dia ada nempel ke muka. Itu sekali pukul, buang sisanya. Pukul lagi. Itu tepukan yang kedua. Sapukan ke tangan. Nah, darbatain. Itu makna sa'idan tayyiba fadribu bihi darbatain. Tepuk dua kali. Nah sekarang tidak ada masyarakat yang mau menyiapkan debu itu. Ibin, enggak ada yang mau. Kalau begitu, tesekkan debunya. Jemur tanahnya, tumbuk, ayak, masukkan dalam botol-botol. Jual debu tayamum. Debu tayamum memang 4 bulan, debu tayamum, debu tayamum. Jual debu. Itu bisnis yang belum ada dikerjakan orang lain. Orang sakit mau tayamum susah juga. Bukan tayamum itu hanya sekedar enggak bisa wudhu, tapi tayamum itu yang jarang dipahami oleh orang lain ketika dia tidak bisa mencuci sebahagian anggotanya. Anda kita lihat pakai perban. Dilihat ada pakai saplas itu tunjuknya. Enggak pakai tayamum enggak sah wudunya. Harus pakai tayamum. Apapun anggota yang tidak terkena air mesti ditayamumin. Ada tayamum ganti wudu, ada tayamum ganti mandi. Tadi kan ada bahasa junub. Nah, di mana tayamum ganti mandi dan bagaimana cara tayamum ganti wudu? Lihat ayat Qur'annya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka sapukanlah oleh kalian dengan muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian. Yang pula mandi debu. Saya junub, enggak ada air. Diborong debu tayamum, kemudian diusapkan di kepala dia sampai sekujur tubuh. Orang bentangkan tisu untuk tayamum, dia bentangkan spring bag untuk tayamum. Dia tabur tuh guling-guling di situ. Aku tayamum ganti mandi junub. Masukkan pula dalam rambut, rambutnya panjang lagi. Lepas itu ketombean. Kata kutu kok banyak kali telur saya sekarang. Enggak tahu tuh debu tayamum. Nah, rukun tayamum dua, maaf. Anggota tayamum dua saja. Ganti mandika atau ganti wudhu atau ganti anggota yang enggak terkena air. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sapukanlah dengan muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usapkanlah dengan muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian. Ma'al mirfaqaini min, beserta dua siku darinya tangan. Jadi dari tangan sampai ke siku.
Dalam hal ini ada tiga riwayat hadis. Ada dari tangan ke pergelangan tangan, ada dari tangan ke siku tangan, ada dari tangan sampai ke bahu. Ulama Syafi'iyah mengambil sampai ke siku. Kenapa? Wuduk biasanya sampai ke siku yang wajib. Kan sunnahnya sampai ke bahu. Tayamum tidak sunnah berlebihan. Bahkan sunnahnya takfif. Setelah ditepuk, lenturkan tangan supaya debunya tipis, boleh pakai. Dan tidak ada taslis di dalam tayamum. Muka tiga, tangan tiga itu enggak ada. Karena tujuan dia bukan membersihkan diri, tapi hanya istibahatis sholat, supaya boleh sholat, bukan ngangkat hadas. Wal mashu yata'adda bi nafsihi wa bil harfi. Kalimat mashu muta'adi dengan diri sendiri dan juga bisa muta'adi dengan huruf. Itu campur aduk aja. Padahal bukan lagi sarahan, itu udah bicara sorof. Mashu, masaha. Mana masaha? Pamsahu. Pamsahu itu bisa muta'adi binafsih. Kalau muta'adi binafsih, coba baca Ibnu. Muta'adi binafsih. Muta'adi binafsi. Apa maksudnya muta'adi dan binafsi? Famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Famsahu wujuha. Dia bisa punya maf'ul sendiri. Daraba Zaidun Amran. Beda sama marroh. Marroh itu tidak bisa muta'adi binafsi. Dia harus muta'adi bil harfi, dengan huruf jar. Marartu bi Zaidin. Enggak boleh marartu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Nah, yang masaha, yamsahu, famsahu, itu bisa muta'adi binafsi. Kalau binafsi tanpa huruf jar, famsahu wujuhakum, langsung maf'ul bih. Boleh juga muta'adi bil hurfi atau harfi, huruf jar. Famsahu bi wujuhikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah adalah Ia Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah. Titik. Tunjuk. Apa maksudnya Yahudi membeli kesesatan yang petunjuk? Ini penafsiran sudah berulang-ulang. Piye? Dani. Apa ya? Mengganti kitabnya. Kitab yang baru. Oke lah. Tinggal disusun aja lagi bahasanya. Nah,
dia menyembunyikan sifat baginda Rasul supaya tidak hilang pengikutnya. Dia pilih kesesatan, dia gadaikan hidayah. Apakah kamu gak lihat orang itu? Tentu Nabi Muhammad melihat mereka, karena sebagian Yahudi ada tinggal di Madinah. Yang kedua, wa yuriduna an tadilus sabil. Mereka berkeinginan bahwa kalian sesat akan jalan. Mereka berkeinginan bahwa kalian sesat akan jalan. Takhtauna tariqal haq. Kalian salah dari jalan kebenaran. Pengen mereka begitu. Kalian salah dari jalan yang benar. Litakunu mislahum, supaya jadilah kalian kayak mereka. Hati-hati. Sekarang apa yang terjadi? Pendanaan dari PBB untuk melegalkan LGBT terutama akan dimasuki sarang-sarang santri dan pelajar agama. Apakah ada pembiayaan? Kenapa mereka bisa mengeluarkan biaya yang besar begitu? Itu apa gunanya? Litakunu amislahum, supaya kalian jadi seperti mereka. Nah, Allah sudah ingatkan, mereka akan mampu berkorban, mengeluarkan dana besar supaya menyesatkan umat dari jalan yang benar. Wallahu a'lamu bi'adaikum, Allah Maha tahu dengan musuh-musuh kalian. Allah Maha tahu dengan musuh-musuh kalian, minkum daripada kalian. Kadangkala orang memberi kita anggap baik saja. Juga tahu ada tujuan di balik pemberian itu. Fayukhbirakum bihim, maka Allah memberitahu kalian dengan mereka musuh. Litajtanibuhum, supaya kalian menjauhi akan mereka. Wa kafa billahi waliya, bi itu adalah zaidah, kuat dan cukuplah Allah sebagai wali. Apa arti wali? Hafizan lakum minhum, penjaga bagi kalian dari mereka. Wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai penolong. Artinya mani'an lakum min kaidihim, menghalang kalian, menyelamatkan kalian dari tipu daya mereka. Minalladzina hadu, di antara orang-orang yang mereka itu Yahudi. Minalladzina hadu, di antara orang-orang yang mereka itu adalah Yahudi. Qaumun, ada satu kaum. Yuharrifunal kalim. Pati yuharrifun, yughayyiruna, mereka merubah. Al-kalim, akan kalimat-kalimat. Artinya alladhi anzalallahu fit Taurah, sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Min na'ti Muhammadin, dari kriteria sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amma wadhihi, dari tempat-tempatnya. Mereka merubahnya dari tempat-tempatnya. Artinya allati wudi'a 'alaiha, tempat yang diletakkan ia kalimat atasnya tempat. Wa yaquluna, dan mereka berkata lin nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum bi syai'in, apabila memerintahkan ia nabi akan mereka bangsa Yahudi dengan sesuatu, apa kata mereka? Sami'na wa asaina, kami dengar perkataanmu, kami langgar perintahmu. Kami dengar perkataanmu, kami langgar perintahmu. Maka ketika sifat Yahudi ini muncul di kalangan umat mana saja, maka tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Kami dengar saja, kami enggak terima. Dengar ceramahnya, tapi dibantah dalam prakteknya. Enggak ada perubahan. Perubahan itu wujud ketika ada ucapan sami'na wa ata'na. Kalau bahasa Padang lain lagi. Dangan nandinyo karajo nandi awak. Itu persi Padangnya itu. Kalau persi Yahudinya, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami langgar. Bahasa Padang lebih halus lagi. Dangan nandinyo karajo nandi awak. Jadi enggak ada perubahan. Nggih, yo doang. Nah, nanti prakteknya beda. Naam. Wasma ghaira musma. Dengarkan olehmu. Hakadan tidak didengarkan. Ghairu musma' itu i'rabnya hal dengan makna doa. La sami'tu artinya tidak aku dengarkan. Wa yaquluna lahu, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, ra'ina. Ra'ina, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, maknanya bagus. Ra'i, artinya jagalah kami, perhatikanlah kami. Wa qad nuhiya an khitabihi biha, sungguh dilarang dari khitabnya Nabi dengan kalimat tersebut. Kenapa dilarang? Hiya kalimatun sabbun bilwatihim, itu adalah kalimat celaan dengan bahasa mereka. Itu adalah kalimat celaan dengan bahasa mereka. Nah, kalau bahasa mereka ro'ina itu celaan artinya. Bahasa ejek, merendahkan. Walaupun dalam bahasa Arab mana yang perhatikanlah kami. Tapi dalam bahasa Yahudi itu maknanya beda. Nah, Yahudi itu gunakan bahasa Arab yang menurut orang Arab dianggap bagus, tapi sesama mereka bahasanya jelek. Sama halnya ketika orang-orang luar datang, kita ajarin bahasa Padang. Bahasa Padang. Selamat pagi apa artinya? Bahasa Padang, selamat pagi apa? Diajarin bahasa kotor dia. Jalanlah orang enggak Padang ni, dia orang Padang. Tuh, bapak tu ucapin selamat pagi sama dia. Pak.
Merah kau bapak tu dicarutin. Eh, kok marah diucapin sama pagi ni? Tertawalah si Padang ni. Ya bapak tu biasa pemarah kau ucapin sama pagi. Temu orang lagi ucapin kata-kata carut lagi. Kok enggak senang orang ni ucapin sama pagi? Ya begitu orang sini. Nah, diajarkan itu bahasa penghormatan, padahal itu bahasa carut marut. Nah, itu yang digunakan oleh Yahudi. Ro'ayna, bahasa mereka itu adalah mencaci maki, tapi bahasa Arabnya bagus. Allah tahu hal itu dengan niat mereka, Allah larang. Dilarang Nabi, dilarang umat untuk mengatakan ro'ayna pada Rasulullah. Katakanlah, unzurna. Jangan pakai ro'i, tapi unzurna. Layam bi al-sinatihim. Hal keadaan mentahrif, merubah, membelotkan dengan lidah-lidah mereka. Wa ta'nan fid din, dan mencela dalam agama Islam. Mencela dalam agama Islam. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, jikalau sesungguhnya mereka berkata sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati, badal dari kalimat asaina, kami maksiat, wasma', dengarkanlah saja, jadi tambah ghairu musma' lagi, wasma' wanzurna. Apa arti wanzurna? Unzur ilaina, perhatikanlah kami, ganti daripada ra'ina. Lakana khairul lahum, sungguh ada ia kata-kata itu baik bagi mereka dari apa yang mereka perkatakan akannya. Ini ayat menyinggung tentang, membahas tentang kata-kata. Jangan sampai pemahaman kita dirasuki oleh pemikiran liberal. Gak ada masalah mengucapkan selamat Natal. Apalah itu kan semua kata-kata. Nah kan, begitu bahasanya. Itu hanya sekedar kata-kata. Lihat Al-Quran. Al-Quran tidak membiarkan sembarangan dalam berkata-kata. Bahkan Al-Quran melarang cara berkata-kata yang tidak benar menurut pandangan syariat, yang ada tujuan-tujuan merendahkan agama. Berarti kata-kata juga bagian dari syariat Islam yang perlu ditimbang dengan neraca agama. Betul bolehkah dikatakan atau tidak boleh? Wa aqwam, dan sungguh ada hal itu lebih adil darinya. Aqwama aqdala, lebih tepat, lebih pas darinya kata sebelumnya. Kenapa mereka tidak mengatakan hal itu? Apa masalahnya? Akan tetapi masalahnya, la'anahum, Allah sudah mengutuk mereka. La'anahum, telah mengutuk akan mereka oleh Allah. Apa maknanya la'na? Aba'adahum min rahmati, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Allah bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang beriman mereka Yahudi kecuali sedikit sekali. Qalila itu adalah kalimat amsilah mubalaghah, sangat sedikit. Nah, jadi ternyata asbab mereka tidak bisa merubah bahasanya
mereka tidak bisa memilih kata yang diridai oleh Allah. Kenapa yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang Allah benci? Faktor asal mulanya adalah kutukan yang telah mereka terima karena kekufuran. Minhum, di antara mereka yang sedikit Yahudi yang mau beriman adalah seperti Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawan beliau. Asalkan ada ayat membahas qalilam minhum, pasti contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Kenapa itu-itu saja contohnya Ismail? Kenapa itu-itu saja contohnya? Sedikit di antara mereka yang beriman, contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam. Sedikit di antara mereka yang beriman, contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawan. Kenapa itu doang contohnya? Hah? Ya, karena sedikit tadi. Nggak ada contoh lain. Kalau banyak tentu nggak itu-itu aja contohnya. Ya, karena sedikit lah, maka itu-itu aja contohnya. Darba Zaidun Amran, Darba Zaidun Amran, Nasara Zaidun Amran, Qatala Zaidun Amran. Mana yang betul nih? Kadang-kadang dia pukul, kadang-kadang ditolong, kadang-kadang dibunuh. Yang membunuh si Zaid, yang mati si Amar. Kapan kamu tolong, kapan kamu bunuh? Artinya saya tolong dulu dari buaya, lepas itu saya bunuh dia. 6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna minal Qur'an. Oi orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab. Siapa Rifki? Doa. Doa. Yahudi Nasrani doang. Nah, wahai orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab Yahudi dan Nasrani, aminu, berimanlah kalian bima nazzalna, dengan sesuatu yang telah kami turunkan dari Al-Quran. Musaddiqa, hal kadang Al-Quran itu membenarkan lima ma'akum, bagi sesuatu yang ada bersama kalian dari Taurat. Tapi di sini kayaknya maksudnya pada Yahudi lagi. Tapi mana am pada Yahudi Nasrani. Min qabli an natmisa wujuha. Dari sebelum kami hapus akan muka-muka. Dari sebelum bahwa kami hapus akan muka-muka. Apa maksudnya muka dihapus? Namhu ma fiha, kami hapus sesuatu yang ada di muka, dari mata, hidung, dan alis. Bayangkan, hidung, mata, alis dihapus Allah. Jadi datar aja mukanya. Panaruddaha ala adbariha, maka kami kembalikan akannya muka-muka atas belakang-belakangnya muka. Apa maksud kami kembalikan muka ke belakangnya? Artinya kami jadikan akannya muka seperti pundak-pundak. Lauhan wahida, lembaran yang satu, polos, licin. Dibayangkan, muka kita ini mirip sama kepala di belakang. Apa jadi ya? Hah? Makan gak bisa? Mongok gak bisa? Melihat gak bisa? Mencium gak bisa? Nah, sebelum hal itu terjadi,
berimanlah kalian dengan Quran. Atau ancamannya adalah nal'anahum, kami kutuk akan mereka. Namsakahum kiradatan, kami robah wujud mereka jadi onyet. Kama la'anna, sebagaimana telah kami kutuk. Masakhna, sebagaimana telah kami robah wujud ashabas sabati, pelanggar-pelanggar hari Sabtu, pelanggar-pelanggar kehormatan hari Sabtu. Minhum, dari mereka Yahudi, yaitu sekelompok Yahudi yang ada di pinggir pantai. Dilarang menangkap ikan hari Sabtu, dia tidak tangkap. Dia buat strategi. Hari Jumat dia bikin kayak tambak-tambak di tepi pantai yang ditinggikan pasir sekelilingnya, kemudian kasih jalan dikit terhadap ikan. Jadi air laut itu masuk ke dalam kolam pasir yang dibuat itu, tapi ada kasih jalan dikit. Sabtu masuklah ikan-ikan situ. Dia datang hari Sabtu ke situ, hanya menutup pintunya saja. Tak selesai, dia pulang. Besok hari Ahad dia kumpulkan ikan. Katanya, kami tidak berburu ikan pada hari Sabtu, kami hanya meletakkan pembatasnya saja atau menutup pembuangannya atau tempat masuk ikan. Adakah dia berburu? Tidak ada. Tapi kenapa kena kutuk juga? Karena usaha seperti itu dianggap juga pelanggaran. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau sampai ada muamalah haram, kita rekayasa menjadi halal. Seperti contoh kasus kemarin, beli motor, meriba pakai jual motor. Kita datang ke kawan bawa motor kita, kita jual tunai 10 juta, ambil uangnya, serahkan motornya, kita beli lagi motor itu harga 13 juta, cicil setahun, DP 1 juta. Sama saja ngutang uang 10 juta bayar 13. Kalau langsung begitu haram, tapi kalau pakai motor yang jadikan kambing hitam maka halal, karena itu bukan riba tapi jual beli. Sama enggak dengan proses Yahudi tadi? Sama, mengakali benda haram. Dia enggak buru kok, saya enggak berburu kok, hanya menutupnya saja. Saya enggak meriba kok, hanya jual motor 2 jam saja. Setengah jam jual motor. Tujuan kamu sebenarnya apa? Jual motor atau ngutang uang? Sebetulnya ngutang uang, tapi haram. Kalau pakai motor dikit kan halal. Jual beli untung jadinya. Ini yang kita khawatirkan. Maka banyak ulama fikih, hilah-hilah seperti itu enggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena Yahudi dikutuk menjadi onyet itu bukan karena berburu pada hari Sabtu, mereka berhilah hanya menutup tempat masuk ikan. Apakah kalian mau kami kutuk juga seperti nenek moyang kalian? Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah urusan Allah, keputusan Allah itu akan dilaksanakan. Walamma nazalat takala, turun ayat tersebut, Islamlah Sayyidina Abdullah bin Salam. Nah, Islamlah Sayyidina Abdullah bin Salam. Itu sebab beliau masuk Islam. Takut beliau. Fakila, maka dikatakan, kana wa'idan bisartin,
adalah kana wa'idan bisartin, ada ia itu ancaman bersyarat, ada ia ancaman itu ancaman bersyarat. Kenapa sampai hari ini tidak ada Yahudi jadi onyet? Kenapa sampai hari ini tidak ada Yahudi yang hilang muka hidungnya datar? Dijawab, itu ancaman Allah bersyarat. Falamma aslama ba'duhum rufi'a, maka tak kala masuk Islam sebagian mereka, telah diangkat ancaman tersebut. Itu penafsiran pertama. Kalau sekiranya nanti antum baca ayat ini tidak bawa tafsir jalan lainnya, lalu dipertanyakan oleh masyarakat tentang kebenaran firman Allah ini, saya dengar Pak Kiai, Pak Ustaz, dari dulu sampai sekarang enggak ada sejarah Yahudi jadi onyet. Di mana kebenaran ayat ini? Tidak ada sedengar Yahudi hilang hidung dan mukanya datar kayak tembok, enggak ada. Jawab, salah satu jawabannya adalah ancaman Allah itu berlaku kalau enggak ada satupun yang Islam. Ketika ada yang masuk Islam dari Yahudi, ancaman itu diangkat oleh Allah. Maka enggak terjadi. Jawaban kedua, yakunu tamasun wa masun qabla qiyamis sa'ah, adalah penghapusan wujud. Penghapusan wujud artinya hilang muka hidungnya, dan perubahan wujud, dirubah wujudnya jadi hewan, itu sebelum terjadi kiamat. Nah, bukan sekarang, nanti di akhir-akhir mau kiamat. Itu jawaban kedua. Naam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya Allah, an yushraka, bahwa disekutukan, ay isroku bihi, disekutukan dengannya Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa disekutukan dengannya Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni, ya Allah, maduna, masiwa, dosa selain demikian, minad dunubi, dari semua dosa. Jadi dosa yang tidak Allah ampuni, dosa syirik. Selain dosa syirik, Allah ampuni semuanya. Lima yasa, bagi orang yang Allah mau. Al-maghfirata lahu, akan memberikan keampunan bagi orang tersebut. Apa maksud Allah memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat dosa selain dari dosa syirik? Maksudnya adalah ayyudkhilahul jannata bila azab, Allah memasukkan dia ke surga tanpa azab. Allah memasukkan dia ke surga tanpa perlu mampir di neraka. Allah masukkan dia ke surga yang memberi minum seekor anjing. Wa man syaa'a 'adzabahu minal mu'minina bidzunubi, dan siapa-siapa yang Allah ingin, maka Allah akan mengazabnya. Wa man syaa'a 'adzaba, siapa-siapa saja yang Allah ingin, Allah akan mengazabnya dari orang-orang beriman dengan dosa-dosanya. Kemudian baru Allah masukkan dia ke dalam surga. Summa yudkhiluhul jannata, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya Karim, ini hal pasti ini. Ini bukan cerita di koran. Ini informasi Quran. Bahasanya, setelah kematian akan ada surga dan neraka. Bahasanya, ada orang mendapatkan perlakuan istimewa.
banyak dosanya, tapi Allah ampuni langsung masuk surga. Maka jangan berpandangan rendah terhadap orang buat dosa. Kemudian jangan percaya diri dengan ketaatan yang kita punya. Bisa saja dosa yang kecil, yang sedikit, atau yang kita anggap sedikit itu Allah tuntut, lalu harus masuk ke neraka. Jangankan diam di neraka, nyeburnya aja itu sudah menakutkan. Jangankan untuk masuk ke neraka, cara masuknya, lama perjalanan masuknya aja itu sudah menakutkan. Terjun tebing selama 80 tahun. 60 tahun? 70 lagi. Berapa? 60 atau 70? 70 atau 80? Berapa? Berapa? 8. 7. Nah, desainnya cuma satu, tapi khilafiannya banyak. Kalau belajar kenapa terjadi asbab khilafiyah, itu lagi salah ingat salah satunya. Tapi ulama sebelumnya terjadi khilafiyah bukan salah ingat. Umat akhir zaman ini terjadi khilafiyah karena salah ingatan. Ya kira-kira begitulah. 60, 70, 80 tahun salah satunya. Wa may yusyrik billah, orang yang mensekutukan dengan Allah, faqad iftara itsman adzima, maka sungguh dia telah mereka-reka, iftara, telah mengada-ngada dosa yang sangat besar, kabiro. Titik. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, adakah tidak, apakah tidak engkau memperhatikan wahai Muhammad, engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka mensucikan diri-diri mereka, mereka mensucikan diri mereka. Mensucikan diri maknanya makna negatif. Bukan orang yang berusaha membersihkan diri, tapi orang yang menganggap suci dirinya. Itu makna yuzakkuna anfusahum. Mereka itu adalah Yahudi. Ketika mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Itu kata dia. Laisal amru bitazkiyatihim anfusahum, tidaklah urusan dengan mensucikannya mereka akan diri mereka. Balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah yang mensucikan akan orang yang Allah kehendaki dengan diberikan iman. Alhamdulillah. Ala nikmatil iman wal Islam. Dengan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, kita beroptimis bahasanya Allah lah yang berkeinginan untuk mensucikan diri kita dari dosa syirik. Bukan urusan mereka mensucikan diri mereka, tidak ada urusan mereka mengaku sebagai anak Allah dan kekasih Allah. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan diri siapa saja yang Allah mau dengan menitipkan iman ke dalam hatinya. Wala yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Yunqasuna, mereka tidak akan dikurangi min a'malihim,
dari amal-amal mereka fatila sedikit pun. Fatila arti dasarnya adalah seukuran kulit nawah. Seukuran kulit nawah. Nawah itu adalah bijinya korma. Biji korma ada kulitnya lagi. Kira-kira seperti apa? Seperti ini kira-kira. Ini bukan mau makan kacang nih. Ini, astagfirullah. Ini ada kurma, bijinya dalam. Makan kurma ada biji, bijinya itu ada kulitnya lagi kan? Kira seperti ini. Seringan ini. Kau susah kalau makan kacang kalau ada kipas itu. Sebesar ini, seberat ini nggak akan. Ini kalau ditimbang, insya Allah nggak ada beratnya itu. Segitu nggak akan Allah kurangi. Itu mana dasar daripada fatila. Kemudian hari itu ada juga penjelasan tentang mana yang paling kecil. Mumpung ada bendanya. Nih, yang ada di kepala kacang nih. Nggak tahu? Kacang itu kalau dulu dia belum direndang kayak gini. Ini orang bilang kacang rendang, di Padang bilang goreng. Di sini ada bijinya mau tumbuh tuh, tunasnya. Nah, ini kepala yang sebesar nih. Ini ada juga mananya zarrah. Ada matikan zarrah yang ada di ujung biji buah. Ada yang bilang zarrah itu adalah semut kecil lah. Semut kecil saya belum jumpa. Kadang-kadang kita digigitnya, jumpa tapi nggak sempat nyimpan ya. Itu yang disebut dengan fatila, seberat kulit dari biji kurma. Allah nggak akan zalimi segitu. Unzur muta'ajiban kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadhib. Bagaimana mereka bisa mengada-ngada di atas Allah akan kebohongan dengan demikian? Unzur perhatikan olehmu wahai Muhammad. Perintah untuk muta'ajib artinya mengandung keheranan. Bagaimana mereka bisa mengada-ngada di atas Allah akan kebohongan dengan demikian? Paham mananya? Muta'ajiban? Ketika kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal, yang enggak logika, kita bilang makan, coba lihat tuh. Lihat. Dia sapu lantai pakai peci. Muta'ajiban. Ah, lihat itu. Masya Allah. Mie dalam peci buat dia. Sudah digorengnya, mie goreng. Masukkan dalam pecinya, makan dia. Itu ketika orang lihat itu, apa kata dia sama kawannya? Unzur, unzur. Coba lihat. Ya, perintah lihat itu mananya? Muta'ajiban. Nah, itu mana muta'ajiban? Suruh memandang kepada sesuatu yang enggak logika, aneh. Itu juga mana di sini? Coba lihat, wahai Muhammad. Bagaimana bisa mereka mengada-ngada di atas Allah akan kebohongan? Wa kafa bihi ismam mubina. Cukuplah hal tersebut, mengada-ngada di atas Allah, dosa yang nyata. Mubina maknanya muta'addi, menyatakan, tapi maksud di sini adalah lazim, bayyina yang nyata. Wa nazala. Ayat berikut turun. Kita ulang lagi konsepnya. Nazala berarti ayatnya
setelah pembahasan. Nazalat berarti ayatnya sebelum pembahasan. Wa nazala ayat berikut, walaupun fi'il madhi, tapi mana ayat berikut turun pada Ka'ab bin Ashraf. Jangan dibuat Sayyidina di situ. Ka'ab bin Ashraf dan seumpamanya dari ulama-ulama Yahudi. Lama qadimu Makkata, tatkala mereka datang di kota Makkah. Wasahadu qatla Badrin, dan mereka menyaksikan korban perang Badar. Siapa yang korban? Siapa yang korban di perang Badar? Orang musyrik. Jadi datang dia, ulama Yahudi ini datang ke Makkah mengucapkan belasungkawa dengan tujuan membangkitkan semangat dendam kepada orang-orang musyrik untuk memusuhi Rasulullah. Metode Yahudi. Nah, hal ini terjadi di mana-mana. Kelompok-kelompok kecil yang dibisik-bisiki oleh Yahudi datang dengan ucapan belas kasihan, tujuannya membangkitkan pemberontakan. Itu juga yang terjadi dulu. Datang dia ke Makkah, menyaksikan korban Badar, lalu waharradul musyrikin, mereka mengompor-ngompori, mereka mendorong orang-orang musyrik untuk mengambil pembalasan mereka dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak ikut di dalamnya. Mereka sama sekali enggak ikut di dalamnya. Mereka adu antara Nabi dengan orang kampungnya sendiri. Itu juga metode mereka untuk menghancurkan Islam. Mereka membenturkan antara Muslim dengan Muslim, ormas Islam dengan ormas Islam. Dia bentuk satu ormas baru yang datang kepada kelompok tertentu, masyarakat tertentu, menunjukkan sikap yang berbeda. Datang kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i, dia tampil dengan mazhab Hambali, Hanafi. Kalau dia ada di kelompok Hanafi, dia justru memakai mazhab Imam Syafi'i. Kita tanya sama kawan-kawan yang sekuliah. Enggak ada kawan kuliah. Kawan-kawan yang mondok di Pakistan. Ternyata Pakistan salafinya bermazhab Syafi'i. Supaya kontra dengan orang tempatan. Pergi ke Indonesia, salafinya bermazhab Maliki, Hambali. Pokoknya dia buat beda gitu. Kenapa dibuat begitu? Yahudi punya otak. Dia tidak mau berperang, habiskan energi. Dia cukup adu antara kelompok dengan kelompok, warga dengan warga, bangsa dengan bangsa, dan menciptakan perbedaan. 6. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Adakah tidak engkau melihat wahai Muhammad? Apakah tidak engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang utu yang diberikan kepada mereka nasiban minal kitabi, akan bahagian dari kitab? Tidak lagi ditafsirkan oleh Imam Jalalain, karena ayat ini sudah terulang sebelumnya dengan kalimat yang sama.
utu nasiba minal kitab yu'minu nabil jibiti wa ta'ud, mereka beriman dengan jib dan ta'ud. Apa itu jib dan ta'ud? Bukan nama mobil itu, tapi sonamani li Quraisyin, dua nama patung bagi bangsa Quraisy. Dua nama patung bagi bangsa Quraisy. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang yang mereka kafir. Waktu itu Sayyidina Abi Sufyan sebelum Islam. Waktu itu ya. Jadi kafaru itu ada Sayyidina Abi Sufyan di situ. Itu ketika itu sebelum Fathul Makkah. Dan kawan-kawannya Sayyidina Abi Sufyan, hina qalu lahum, ketika mereka berkata kepada mereka orang kafir, anahnu ahda sabila wa nahnu ulatul baiti ketika mereka berkata, siapa mereka? Orang Quraisy. Lahum, kepada mereka, mereka Yahudi, bukankah kami lebih terpertunjuk dari segi jalan? Anahnu ahda sabila, bukankah kami lebih terpertunjuk jalannya? Kata orang Quraisy kepada Yahudi. Wa nahnu wulatul bait, kami ini kan pengurus-pengurus Ka'bah, kami ini penjaga-penjaga Baitullah, naskil hajja, kami beri minum akan jamaah haji, wa nukrid daifa, kami memberi jamuan kepada tamu-tamu, wa nafukul ani, kami membebaskan tawanan-tawanan, wa naf'alu kadza wa kadza, kami lakukan ini dan ini, kami lakukan perdagangan untuk pembiayaan hidup masyarakat. Ataukah Muhammad? Pertanyaan dari Quraisy kepada Yahudi yang datang. Wa qad khalafa dina abaih, sungguh Muhammad telah menyalahi agama nenek moyangnya. Wa qata'a ar-rahima, dia telah memutuskan hubungan silaturahim. Banyak di antara anak-anak kami yang tidak lagi berhubungan baik dengan orang tuanya karena ikut agama Muhammad. Wa faraqal harama, dan telah meninggalkan tanah haram, yaitu pergi ke Madinah. Kami yang benar atau Muhammad? Apa kata Yahudi itu? Haula ahda minal ladina amanu sabila, mereka-mereka, artinya kalian-kalian ini lebih terpetunjuk dari orang-orang yang mereka beriman dari segi jalan, artinya aqwama tariqan, lebih lurus jalannya, lebih tepat jalannya. Kalian lebih terpetunjuk, bukan mereka. Tahukah Yahudi yang benar itu Nabi Muhammad? Tahu. Tapi tetap mereka menutupi kebenaran. Kenapa dia tutupi kebenaran? Karena dia akan meraih keuntungan di situ. Keuntungan apa yang dia raih? Mengadu domba bangsa Arab dengan Arab. Nah, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka-mereka adalah orang-orang yang dikutuk akan mereka oleh Allah. Wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira, siapa saja yang mengutuk akannya. Tuh, maful bihnya dibuang, ditulis kembali oleh Imam Jalalain, yal'anihi, siapa saja mengutuk akannya oleh Allah,
maka tidak akan pernah kamu temukan baginya penolong, mani'an min azabih, penolong dari azabnya Allah. Nah, jadi orang yang sudah dikutuk oleh Allah, enggak akan ada penolong kalian dapatkan. Tidak ada yang bisa membantu. Kalau begitu, kita mesti waspadai hal-hal di mana yang akan mendatangkan kutukan Allah. Karena kutukan Allah itu akan menghalang penolong. Am, arti am itu ada bal. Bahkan lahum nasibu minal mulki. Am, adakah bahkan alahum, adakah bagi mereka ada jatah daripada mulki kekuasaan? Artinya istifham ingkari, laisa lahum syai'um min, tidak ada bagi mereka sedikit pun darinya kekuasaan. Tidak ada sedikit pun bagi mereka kekuasaan. Orang dikutuk oleh Allah tidak akan pernah memiliki kekuasaan. Walau kana fa idzal la yu'tuna an-nasa nakira. Maka ketika itu, jikalau ada bagi mereka kekuasaan, maka ketika itu tidak memberikan mereka akan manusia kecuali nakira syai'an tafiha, sesuatu yang sedikit kadar nakrah, lubang yang ada di punggung biji korma. Nah, lubang yang ada di punggung biji korma. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini dia, masya Allah. Kalau biji korma mungkin lebih jelas ya. Biji korma hampir samalah sama kacang nih. Ketika dicabut bagian dalamnya, tak ada lubangnya. Sebesar itu paling dikasih orang. Lifarati bukhlihim, karena terlalu sampilik mereka. Sampilik itu bahasa apa itu? Karena terlalu kikir mereka. Am yahsudunan nasa, atau bahkan adakah mereka mendengki manusia? Apakah mereka dengki kepada manusia, artinya Nabi SAW, alama atahumullahu min fadlih, atas apa saja yang memberikan kepada mereka oleh Allah dari karunia-Nya, minan nubuwati, dari kenabian, wa kasratin nisa'i, dan banyak istri, artinya yatamannauna zawalahu anhu, mereka berkeinginan, bercita-cita, berangan-angan hilangnya karunia-Nya Allah dari Nabi, sehingga terungkap dari mulut mereka sebuah kata-kata, lau kana nabiyan lastaghala anin nisa. Jikalau adalah dia nabi, la istaghala. La nya macam enggak? La istaghala atau la istaghala? Hah? Hamzanya dua. Oh, mana itu? Lau kana nabiyan, jikalau adalah dia Muhammad nabi, mestinya la istaghala anin nisa',
sungguh dia tidak akan menyibukkan diri dari wanita. Ini nilainya pendek, mana caranya itu? Panjang saja. Tapi kan alifnya satu, dua. Hah? Nah itu masalahnya, harusnya dua. Nah, istagalah kan perlu alif satu lagi. Oke lah, kita anggap alifnya dibuang satu ya. La istagalah. Kalau sekiranya Muhammad itu Nabi, tidak akan menyibukkan diri dia dari wanita. Nah saya Nabi sibuk sama wanita 9, kapan ngurus umat? Ini di kata-kata itu nampak kedengkian dia kepada Rasulullah. Faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh kami memberikan kepada keluarga Ibrahim, yaitu kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, akan kitab dan hikmah dan kenabian. Wa atainahum mulkan azima, kami berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Fakana li Daud, maka ada bagi Nabi Daud alaihissalam, tis'un wa tis'una imra'atan, 99 wanita. Bayangkan. Kemudian bagi Nabi Sulaiman 1000 antara merdeka dan gundi. Titik. Jadi kalau itu alasan kalian, kalian melihat Nabi 9 istrinya, kalau Nabi enggak mungkin punya istri banyak. Kami pernah memberikan kenabian, pernah memberikan kitab, pernah memberikan kekuasaan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, di antaranya Nabi Daud, istrinya bukan 9 tapi 99. Nabi Sulaiman bukan 9 tapi 1000. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah bihi. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.